Devara Putri Prananda, 24 tahun, seorang wanita calon legislatif atau caleg DPR RI, jadi dalang pembunuhan di Bogor, Jawa Barat. Ia bersama sang kekasih, Didot Alfiansyah, menjadi pelaku utama pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Penyebab pembunuhan ini adalah karena cinta segitiga antara Devara, Indriana, dan Didot. Devara yang cemburu mengetahui keduanya menjalin hubungan di belakangnya, meminta Didot menghabisi nyawa Indriana. Tak disangka, Didot rupanya menyanggupi permintaan tersebut dan mengajak teman Devara bernama Muhammad Reza menghabisi nyawa Indriana. Mereka melakukan pembunuhan secara terencana, kemudian mencari tempat yang aman untuk beraksi. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan di Bogor pada Jumat 1 Maret 2024. Adapun Devara merupakan caleg dari Partai Garuda, Dapil Jabar 11, meliputi wilayah Majalengka, Subang hingga Sumedang. Ia ikut dalam pemilu tahun 2024 ini dengan hasil mengumpulkan sekitar 226 suara. Terkait adanya kasus ini, Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika, mengatakan partainya telah mencabut keanggotaan Devara. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat internal yang dilakukan pihaknya atas kasus hukum menjerat Devara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.